Hey guys, kembali lagi di Novice Bread Channel dan kita masih bermain di Jedi Survivor Star Wars. Kita sudah sampai Jedha dan sangat tandusnya kali ini, lebih tandus lagi daripada Koboh yang pernah kita datengin sebelumnya ya. Dan di sini benar-benar enggak ada apa-apa. Cuman gurun, dan tapi katanya si Sir itu ada di sini ya. Jadi kita harus mencari teman kita ini. Dan kita sudah bertemu dengan cem-cemannya Cal Kestis, yaitu Merin, si penyihir yang sangat kuat ya. Dia punya kekuatan force juga itu ya. Dan sangat ya, kita sudah kelolong pada main yang Star Wars Fallen Order, pasti tahu lah ya Merin ya. Ini juga yang mungkin paling apa, punya perasaan khusus mungkin buat kepada Cal Kestis ya. Wow, banyak sekali di sini. Uch. Wow, dibantu sama Merin ini. Woi, gue masih. Woi, tuh sabar, woi. Ditangkap sama Merin tuh kan. Jush, kena dia. Wow, keroyokan yang mainnya berani kamu ya. Hah, sini kamu. Wah. Uch, ey. Yeah. Dibantu sama Merin, ditangkap lagi dia. Langsung aja kita force. Wesh, gue agak kagok nih. Aduh, tiba-tiba merah lagi dia. Woi, gerakan menghilang guys. Nice ya. You got it. Of course. Memang kekuatan si Merin ini. Sebenarnya di film Star Wars pun gue jarang melihat kayak si Merin ini, witch gitu ya. Yang bisa teleport kayak gitu tuh nggak ada, guys. Ya. Yeah. Siapa coba yang bisa kayak gitu ya? Mungkin kalau di kartunnya gue nggak nonton ya, mungkin aja. Tapi kalau di film yang live actionnya itu nggak ada sih. Yang kayak Merin itu nggak ada. Di bawah jurang ya. Kita lanjut. Ada lagi di sini. Pakai api dia sekarang, guys. Tangkap sama si Merin ini. Brai. Kemudian pun juga kamu cuma seorang stormtrooper yang lemah, bro. Gak usah macam-macam sama seorang Jedi ya. Apa ini logo apa ini? Ancient Ruins. Terus ke atas sana, gimana caranya nih? Kita ke bawah dulu kayaknya ya. Kesikat, Brai. Wow, ada orang pakai shield ini. Yes. Nice idea. Kita bisa lari ke situ kayaknya. Sumpah ini gue mainnya pakai keyboard loh ya. Jangan lupa guys, ini sangat-sangat sulit bermain keyboard untuk game yang pure action kayak gini. Action RPG ini benar-benar sesuatu yang amazing. Wow, si Merin sedang membantai musuh. Coba lihat kekuatannya itu. Lebih buat dia kalau bisa jadi megang lightsaber udah jauh lebih kuat pada si Cal Kestis sebenarnya. Tak kenapa dia tidak agak OP. Sayangnya nggak bisa dipakai. Dan dia juga nggak bisa pakai lightsaber. Kalau nggak udah menang lah si Jedi ini kalau ada dia. Si itu juga nggak bakal bisa ngelawan kali. Darth Vader. Kuatannya emang sangat dahsyat ya si Merin ini. Oh, kita kemana nih? Oke. Wow. Kita turun lagi kah? Oh, oke, kita kesini ternyata. Tadi ada tempat barang doang ya. Tapi suka ngagetin ya. Udah belum? Oke. Wah, ada musuh lagi. Sikat. Langsung ketiban ya. Sangat-sangat tidak berguna kalian ini. Stormtrooper. Yang paling susah itu musuhnya yang pakai tombak nggak jelas itu lah. Yang dimana Star Wars prequel tuh nggak ada tuh musuh kayak gitu ya. Semuanya bisa dibantai sama si Jedi. Oke, okay. Oh, kita harus ke sana. Oke. Okay. Oh, bisa didorong nih sama Force. Oh enggak, jadi kita harus ke sini. Oh, kita bisa lari lagi sepertinya. Penuh dengan parkour memang game ini ya. Istilahnya kalau lu jago parkour lu bisa jadi Jedi. Ya, tapi orang-orang biasa nggak bakal bisa berlari di dinding kayak gitu, mati udah langsung. Cuman dia doang lah yang bisa. Eh, bom, bam. Dual saber ini keren juga ya kalau banyak. Oh, si Merin pakai tombak doang tuh kan. Kalau pakai, cus,
Bahaya ada lu, bom. Mampus. Shoot. 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 Wow, sakit sekali itu lasernya si Merin ya. Dapat apa ini? Oke, plastoid. Ya ilang, enggak berguna juga ini, guys. Kemana lagi nih, guys? Bingung ini. Ke arah mana ini, guys? Where are we going? What did you find? Apa itu? Kayak asap. Skill point dapat nih kita. Kesini kah? Keluar lagi kah? Beep. Wow, mana ini? Wah, ternyata kesini lagi ya. Ini beda jalan kan ya? Ini jalan yang sama kayaknya ya. Iya gak sih? Ini yang tadi bukan sih? Iya bukan? Oh bukan ya? Benar ini dia jalannya. Kagok gua, karena mirip-mirip kan jalanan di sini tuh. You always love to climb. Untungnya kalau si Calcestis ini juga gak ada stamina gitu ya. Jadi gantungnya bisa sampai besok juga bisa aja. Cuma kalau watch jatuh cu. Emang game ini kalau jatuhnya nyebelin sih. Kita harus benar-benar pas banget nyempelnya itu. Kita hajar guys. Set. Krat. Jebret. Aduh, wih, kena dia, kena loh, mampus. Ush. Wah, ini dia pakai roket nih, jadi nggak bisa sembarangan dihajar. Awas, ada bom. Yes. Easy. Stormtrooper nih cuma beberapa kali tembak doang ya, sama juga manusia biasa ya. Oh, ini ada shortcut. Bisa kita pakai. Apa ini bukan shortcut ya? Biasanya kalau yang gitu pasti shortcut sih. Kita lihat dulu examine. Storm's getting closer. Oke, kita harus segera ke markasnya si Sere ya. Sebelum dadanya datang ini, kita lari ke sana. Oh, di sana ada pijakan buat ke atas lagi. Ini kita lari dulu ke tembok. Oh, yes, ini ke bawah kah? Ternyata harus ke bawah, guys. Oh. Apa ini? Something's coming. Oh tidak, dari belakang Skritonnya. Oh gile. Oh no. Iya gue gak terima. Wesh gile. Ini kuat sekali. Kita harus pakai bantuan Merin kan katanya. Woi gile, kita gak bisa dikenain loh. Pakai Jedi dia tahan loh. Ini benar-benar anti Jedi banget nih monster ini. Ngeri. Yes. Langsung 1/4 HP-nya, guys. Yang penting terus deket-deket dia. Udah langsung setengah HP itu gua kasih double blade ya. Tapi kita enggak bisa sering-sering pakai Merin nih. Dia juga bantuin sih nembak-nembak tapi sekali-sekali ya. Di game ini temannya berguna sih sebenarnya. Yes. Ih, kenapa mesti nendang mulu sih? Benci banget gua nendang-nendang gitu. Oh, tar lagi mati dia si Skritonnya. Bentar lagi ya, dia lagi cooldown dulu nih si Merin. Yes. Iya. Yes. Lajengking gak berguna. Skriton boss defeated. Itu boss ya. Simple banget kalau ngalahinnya ya. Emang game ini tuh lebih fokus ke cerita sih ya. Action oke lah, bagus. Cuman ceritanya itu lebih penting memang daripada battle dan lainnya. Karena kurang lebih sih gak terlalu jauh beda sama Fallen Order ya. Gue gak tahu ya kalau di sini bakal ada skill-skill lain gitu ya. Ya gak jauh beda sih battle-nya memang. An Oasis, oke. May the Jedi watch over us. Pilgrims, safe. Kita kemana lagi sekarang? Wih, apa ini? Tame, kita bisa naik ini kah? Jerapah raksasa guys ini guys. Apa ini? Tipe baru jerapah ini. Jerapah tapi pendek ya. Kakinya pendek tapi lehernya apa? Kakinya panjang tapi lehernya pendek guys. Kocak ini. Wow. Hahaha. Seperti biasa ya. Merin yang selengean juga nih. Tapi tentu saja dia punya
perasaan khusus pada si Cal Kestis ya, teman lama. Kita akan menaiki jerapah nih guys, namanya Spamels ya, ini lebih ke onta sebenarnya. Kita jalan, wih kenceng juga nih. Oh ya, sekarang kita bisa naikin tanah berpasir ini ya, jadi kita nggak perlu takut terseret jatuh nih. Ya sebenarnya sih bisa aja ya, cuma karena game doang nih. Ini kayak gini-gini kan sebenarnya bisa aja. Masa naik sini nggak bisa, Jedi ya kan. Kadang-kadang emang suka, kadang-kadang emang namanya juga game ya. Wow, awas jatuh. Kita sangat-sangat salah jalan ini. Oh, kita ke atas sini tadi ya. Oke, wah hati-hati nih. Wow, jalannya sempit juga ini. Ada apa itu? Oh, bendera doang. Jalannya tuh kelihatannya lamban ya, tapi ini adalah kencang loh guys. Jangan salah ya. Abandoned Tradeway. Bentar lagi akan tiba ini badai. Kita harus cepat-cepat guys, jangan sampai kita kejebak badai ya. Nanti kita bakal mati konyol ini di gurun pasir gini. Jalan terus, menerjang. Oke. Mary, I understand, Cal. Si Cal ini memang suka galau, tapi dia sebenarnya lebih kuat lah daripada, menurut gua tuh dia lebih kuat daripada si Luke Skywalker. Kalau dilatih ya. Easy. Enggak ya, kayaknya bukan ke sana ya. Sayangnya enggak bisa loncat ya. Oh, tapi bisa sprint dia nih. Tekan shift ya. Tuh, coba lihat. Wih, kenceng guys. Cepat nyampe nih kita pasti ya. Tapi badai sudah mendekat ini, sudah banyak pasir-pasir terbang ini. Oh, ada kapal apa itu? Ini benar gak ya jalan lewat sini? Gue gak salah aja lewat sini coy. Sebentar lagi badainya akan sampai di sini. Oh, itu dia tuh badai coy. Wow, harus cepat ini. Wah, gak kelihatan apa-apa guys. Wow, ada si, aduh, dia ketakutan nih si Spamelnya. Wow, sepertinya Cal Kestisnya terpental ini. Di mana si Merin nih? Kita harus mencari Merin ini. Merin, di mana kamu? Tentu saya BD1 yang paling selalu nempel sama kita, nggak pernah kepisah ya. Aduh, ini nggak bisa ngeliat apa-apa ini guys kita guys. I don't see her, BD. Gimana nih si Merin ini? Dia sudah terjebak dalam badai ini. Wow, itu dia. Nyata dia selamat ya, iyalah. Masa segampang itu matinya. Yuk kita sama ke arah sana. Wah, itu sihir ajaibnya dia ya. Bisa membenarkan jembatan ini. Gak perlu lagi anggaran pengundangan apa ada APBD buat benerin jembatan di sini nih. Udah bisa ya dibenerin sama si Merin sendirian. Wow, ada, wow, gawat juga ini. Hampir saja ketiban guys. Kalau ketiban udah game over, udah tamat dah game-nya. Cal Kestis sudah nggak ada lagi. Kita harus mencari shelter nih. Kita tinggal ngikutin Merin. Oh, awas ada bangunan lagi yang jatuh ini guys. Kita cuma bisa jalan ya, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Sepertinya sudah dekat sih harusnya ya. Mana ini? Oh, ada stormtrooper. Masih aja ada musuh di sini guys ternyata. Deep Watch, diserang gua. Nyata ada musuh loh di sini. Waduh, sempet-sempetnya deh dia masih berani di sini ya. Tapi dia pakai helm sih ya. Jadi mereka nggak apa-apa kan, soalnya mereka pakai helm anti peluru apalah itu ya kan. Jadi kita harus ngelawan nih. Are you ready? Apa kita bisa jalan muter nggak ya? Oh nggak bisa nih, sepertinya jalannya cuma di sini-sini saja. Oke lah, siap. Kita akan hajar nih si stormtroopernya. Cuy, kena kau, bejeder. Oh kena loh, hah? Yes, kena. Yes.
easy. Oh, ada apa itu? Yes, easy banget nih. Wow, ada robot gede itu, AT-NT ya. AT-5T namanya ini. Wow, 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 bahaya ini. Awas, ai! Aduh, gua gak ada itu lagi loh. Steam pack gua habis, saudara-saudara. Yes, kita hancurkan kakinya, guys. Awas, ada bom! Ah! Mokat, guys. Nyangka gua di sana ada bom ya. Benar-benar keterlaluan ini. Oke, kita langsung hajar lagi nih. Awas bom. Aduh, salah tekan kan gua jadinya. Udah buang-buang steam pack gua dua ini. Hajar lu kakinya. Kaki, kaki. Yes. Oh, jadi XP kita ambil dulu. Life force and XP restore. Nice. Nah. Eh, kena stun gua. Wah, gila juga nih si AT-5T ini. Waduh, di stun lagi tapi enggak ngurangin darah sih kalau kena stun ya. Hati-hati ini. Wow. Yes, Merin, itu dia. Namanya Merin ya. Jadi kita harus kombinasi ini biar dia enggak bisa gerak nih. Merepotkan sekali nih AT-5T ini. AT-ST apa berapa sih ini? Ya, AT-5T namanya. Good. Yes. Aduh, gue kena stun lagi cu. Yes, lincah kali kau AT-5T. Oh, kita tinggal naik sini. Yes, good job. Sedap. Kita naik AT-NT kan. Oh, sepertinya enggak juga ya. Kita lanjut ke sono. Meledak deh rupanya AT-5T nya. Wah, lumayan seru ya. Bisa melawan AT-T yang ikonik lah ya, salah satu robot ikonik ya, di samping robot yang kaki empat itu ya, yang raksasa juga tuh, gue lupa namanya. Oh, itu AT-NT itu, ini AT-5T, bener. Ketuker gue. Yang kaki empat itulah namanya AT-AT. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya guys.